kalau gue Fanny dikenal mental gimana kabar kalian semoga kalian baik-baik aja mentalnya juga gimana masih aman kan ya Oh ya buat kalian yang nonton video ini khususnya perempuan harus lebih hati-hati ya karena di video ini kita akan membahas suatu kasus yang bisa dibilang sangat 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 berbahaya enggak ber ya udah selesai juga sih kasusnya cuman ini akan menjadi Uh, hal yang harus diperhatikan lagi nih bagi para perempuan khususnya yang suka pulang malam keluar malam habis pulang kerja atau berangkat kerja itu harus hati-hati banget bisa dibilang kasus pemerkosaan ini adalah kasus pemerkosaan sadis di dunia. Kasus pemerkosaan ini terjadi di negara Jepang. Saking fenomenalnya, kasus ini tuh sampai pernah diangkat menjadi judul beberapa film, kemudian diangkat ke novel juga, bahkan sampai dijadikan lagu dari salah satu penyanyi di Indonesia. Coba kalian dengerin lagunya. Nah, gimana? Kalian ada yang pernah denger nggak sama lagunya? Nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Junko Furuta, lahir di Misato, Saitama, Jepang, tanggal 18 Januari tahun 1971 dia tinggal bersama orang tuanya, kakak laki-lakinya, dan adik laki-lakinya. Jadi si Junko ini merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang emang benar-benar satu-satunya anak perempuan. Waktu remaja, si Junko ini bersekolah di SMA Yasio Minami. Gak hanya sebagai pelajar aja, si Junko ini juga bekerja paruh waktu guys Di salah satu pabrik cetakan plastik gitu dari Oktober tahun 1988 ini yang speechlessnya sih menurut aku karena dari uh, tujuannya dia untuk bekerja paruh waktu itu untuk mempersiapkan setelah kelulusan dia nanti baik itu ke universitas maupun menyiapkan untuk karirnya nanti itu semua sudah direncanakan sama Junko Furuta oke mungkin itu aja profil singkat dari Junko Furuta sekarang kita langsung masuk ke pelakunya Sebenarnya siapa pelakunya dan gimana si pelaku ini bisa kenal sama si Furuta? Yang pertama, Hiroshi Miyano, seorang anak laki-laki yang memang satu sekolah nih sama si Junko Furuta. Bisa dibilang Hiroshi Miyano ini anak nakal, anak berandal karena dia juga masuk ke salah satu kelompok di Jepang yaitu kelompok Yakuza. Kalian pasti udah pernah dengar kan sebrutal apa kelompok Yakuza di Jepang? Dan karena hal itu, dia ngerasa punya kuasa untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginannya dia. Entah melakukan pembulian, pemerasan, bahkan dia sama teman-temannya itu pernah, nggak pernah lagi tapi sering, ngejegat dan nyulik kemudian memperkosa gadis-gadis yang random aja gitu lagi lewat. Tapi bisa dibilang gadis-gadis ini lebih beruntung Hidupnya dibandingkan Junko Furuta, suatu hari Miano ini ceritanya kepincut nih sama paras cantiknya Furuta. Akhirnya dia berusaha untuk nyoba-nyoba, ya bisa dibilang nembak lah ya kalau zaman sekarang, supaya Furuta ini mau jadi pacarnya. Tapi bukannya diterima, ternyata dia ditolak sama Furuta. Alasannya karena si Furuta ini ceritanya lagi nggak mau pacaran sama siapa-siapa. Nah, si Miano ini tuh kaget guys, karena selama ini semua siswa di sekolahnya tuh selalu menuruti kemauan dari Miano, ataupun perintah-perintah dari Miano. Yang sudah dipastikan alasannya tuh takut karena gengnya si Miano ini yaitu geng Yakuza. Penolakan dari Furuta inilah yang menjadi malapetaka ke kehidupannya Furuta. Pada tanggal 25 November tahun 1988, sekitar jam setengah sembilan malam, ceritanya Furuta ini habis pulang kerja part time dia, pakai sepeda. Sialnya, di saat yang sama, Miano dan rekannya Nobu Miyato sedang berkeliaran di wilayah Misato. Tujuannya yaitu untuk merampok dan memperkosa para gadis yang lewat kayak biasanya. Di situ mereka sempat melihat si Furuta nih lewat nih pakai sepeda. Akhirnya mereka membuat kayak semacam skenario gitu. Si Nobuhara Minato ceritanya dateng ngedeketin Furuta, terus dia langsung nendang sepedanya gitu sampai si Furuta jatuh. Abis ini Miyano datang nih ceritanya untuk nolongin Furuta. Kat, abis si Nobuhara tadi tuh nendang sepedanya terus dia langsung kabur kan. Nah, setelah Miano datang, dia tuh alasannya katanya emang lagi lewat aja. Terus ngelihat Furuta digangguin sama orang, dia menawarkan bantuan nih untuk mengantar Furuta pulang. Nah, di situ Furuta ngerasa mendapatkan perlindungan. Jadi dia mau-mau aja dianterin sama Miano. Nah, setelah itu, Miano ngasih tahu ke Furuta kalau dia tuh punya semacam kayak jalan pintas gitu yang lebih deket dan lebih aman. Akhirnya Furuta ikutlah sama si Miyano. Tapi ternyata Furuta malah diarahkan ke bangunan bekas gudang. Abis itu Miano mulai nih ngancem Furuta untuk gak macem-macem sama dia. Setelah mengancam Furuta, si Miano ini langsung nelpon temennya nih si Minato yang tadi kabur. Terus dia bilang kayak ya, si Furuta ini udah aman nih di tangan gue. Akhirnya Furuta ini langsung dibawa ke hotel. Setelah itu, dia nggak hanya menghubungi Minato aja, tapi dia juga menghubungi dua orang temannya lagi yang bernama Joe Ogura dan Yasushi Watanabe. Setelah mereka datang, akhirnya Furuta ini dibawa lagi ke kediamannya Minato di distrik Ayase Adachi. Disitulah Furuta mulai diperkosa. Tapi nggak sama kayak korban yang lain. Biasanya korban yang lain itu akan langsung dilepasin, tapi Furuta enggak. Furuta ini habis diperkosa, dia tetap ditahan di situ dan diancam kalau sampai dia berani untuk kabur, mereka berempat akan menghubungi geng yakuza-nya untuk nge-slay keluarganya. Aduh. Ya intinya kayak keluarganya tuh akan dihabisin gitu, guys. Ya di situ Furuta hanya bisa pasrah aja karena kalau misalnya dia kabur nyawa dia sama keluarganya itu terancam tapi kalau dia tetap stay di situ setidaknya dia masih bisa melindungi keluarganya meskipun ya akhirnya si Furuta pun harus menderita selama 44 hari pada tanggal 27 November tahun 1988 tepat dua hari setelah Furuta ini dinyatakan menghilang akhirnya orang tuanya tuh lapor nih ke kepolisian kenapa udah dua hari baru ngelapor nah karena polisi di situ langsung melakukan pencarian hal itu nggak lama sampai nih ke kupingnya Miano teman sekolahnya tadi di sini Miano langsung nyuruh Furuta dan maksa dia untuk nelpon keluarganya dan berbohong kalau misalnya si Furuta ini ceritanya tuh lagi nginep di tempat temennya selama beberapa hari dengan tujuan agar polisi menghentikan pencariannya mungkin kalian juga mikir kayak kenapa orang tuanya Minato gak curiga nih sama keberadaannya Furuta karena tadi itu si Furuta kan emang dibawa nih ke rumahnya Minato ya kan nah di situ orang tuanya taunya Furuta ini pacar dari salah satu penculik itu tadi itu ada empat orang kan Minato, Miyano, siapa tadi? Jo Ogura sama Yasushi. Dan di situ Furuta memang dipaksa untuk bohong juga sama orang tuanya Minato. Jadi orang tuanya ini tahu kalau si Furuta ini kan perempuan, anak orang dibawa ke rumahnya dia nih. Tapi ternyata kenapa si orang tua Minato itu nggak ngelarang kayak lu ngapain bawa anak orang ke rumah gitu. Itu juga karena takut, guys. Takut sama geng Yakuza, jadi mereka ngerasa kayak daripada mereka di... Hmm? ya, udah, mereka tutup mulut aja dan manut aja gitu. Kita lanjut ke kronologinya. Seperti yang udah aku bilang di awal, kalau si Furuta ini gak hanya diculik satu, dua, tiga hari, tapi sampai empat puluh empat hari. Dan selama itu dia terus diperkosa sama empat orang itu, tuh. Bahkan, ya, parahnya. Aduh, mereka berempat nih, sering manggil teman-teman Yakuza-nya, itu sampai lebih dari 100 orang, yang kalau ditotal selama 44 hari itu, itu udah 500 kali. Nggak cuma diperkosa aja, tapi si Furuta ini sering banget disuruh ngelakuin hal-hal aneh, dan juga disiksa tentunya dia pernah disuruh tidur di balkon pakai pakaian minim dia pernah dipaksa juga untuk makan kecoa dan minum air urin dari para pelaku pemerkosaan Astagfirullahaladzim badannya tuh pernah juga digantung gitu terus dijadiin samsak ya Allah Bayangin dia ditinju-tinjuin gitu sama mereka. Perutnya juga ditimpa pakai barbel. Beberapa bagian tubuhnya sama lubang kemaluannya sering banget dijadiin asbak rokok. Ih, gila banget ya Allah. Beberapa bagian tubuhnya juga ada yang dikulitin, ditusuk pakai jarum jahit. Matanya pernah didatasin lilin panas Kakinya juga pernah disiram pakai minyak panas, terus dibakar gitu aja. Selain itu, kemaluan sama anusnya dia itu sering banget dimasukin barang-barang yang gak lazim, seperti vas bunga, besi, botol, lampu panas, sampai petasan, ya Allah. Aduh, hal itu semua menyebabkan pendarahan yang luar biasa sampai dia nggak bisa mengendalikan sistem urinnya sendiri. Aduh, ya Allah, gue sampai nafas gue sampai nggak bener ini, ngilu banget. Di luar itu, dia masih menerima banyak banget siksaan yang membuat tubuhnya tuh udah nggak karu-karuan banget. Tubuhnya udah bengkak, banyak luka, bahkan ada beberapa luka tuh yang udah ngebusuk terus ngeluarin nanah gitu sampai baunya tuh ya udah nggak tau lah udah kayak pentau karena dia ngerasa kayak udah di neraka banget dia tuh sering banget mohon mohon kepada para pelaku untuk udah dia mending lo sekalian gue aja daripada lo siksa gue terus terusan kayak gini jujur gue sih kalau ada di posisinya Furuta mungkin gue bakal cari apapun caranya supaya gue mending udah di gue ngakhirin hidup gue sendiri karena emang segila itu dan kalian perlu tahu kalau misalnya yang tadi udah gue sebutin itu enggak semuanya dimasukin guys informasi soal penyiksaannya Furuta karena emang sesadis itu gue udah berapa kali istighfar bacanya tadi Nah, pada tanggal 4 Januari tahun 1989, alias ini udah ganti tahun nih guys. Mereka udah nggak bernafsu lagi memperkosa si Furuta. Iyalah udah kayak gitu bentuknya. Terus akhirnya mereka random banget ngajakin Furuta main Mahjong. Ini kalau kalian nggak tahu Mahjong, ini permainan kayak gini. Ini permainan yang ada di Jepang. Kalau kita sih lebih kayak main apa ya? Mungkin lebih kayak main kartu atau main catur kali ya. Jadi, di permainan pertama, itu Furuta yang menang, guys. Dan bukan hadiah yang diterima, tapi justru siksaan yang lebih-lebih sadis. Dimana dia dipukulin terus dihantam pakai barbel terus badannya diberdiriin kakinya dipukul pakai tongkat sampai dia tuh jatuh di sini dia udah ngalamin pendarahan yang parah banget ditambah lagi luka-lukanya yang mungkin bisa bilang udah nanahan gitu jadi berdarah lagi ngeluarin banyak darah lagi terus mereka nyiramin minyak ke badannya Furuta abis itu dibakar Astagfirullahaladzim Dibakar hidup-hidup Coba Ya Allah Kenapa sih manusia-manusia ini di situ Furuta udah teriak-teriak minta tolong terus berusaha madamin api yang ada di badannya tapi karena posisinya dia udah selemah itu udah gak punya tenaga lagi akhirnya Furuta pun meninggal dunia dan kalian tahu penyiksaan terakhirnya itu terjadi selama dua jam. Sampai akhirnya Furuta menghembuskan nafas terakhirnya. Para pelaku ini udah langsung kepikiran takut mereka ketangkap polisi kan. Akhirnya badan Furuta ini yang udah nggak karu-karuan bentuknya dililit pakai selimut. Terus dimasukin ke dalam drum besar gitu. Terus drumnya dimasukin semen. Abis itu drum ini dibawa ke Koto di Tokyo dan dimasukin ke dalam truk semen. Jasad Furuta ini baru ditemukan tanggal 30 Maret tahun 1989. Kalian bayangin dari bulan Januari, Februari ke Maret baru ditemuin jasadnya. Itu pun setelah salah satu pelaku ditangkap nih karena memperkosa wanita lain. Di situ dia nggak sengaja menceritakan soal pembunuhan dan pemerkosaan serta penganiayaan terhadap Furuta. Akhirnya polisi pun melakukan pencarian dan jasad Furuta pun ditemukan. Gak berselang lama, persidangan pun diadakan. di mana pengadilan atas kasus ini sudah mendatangkan seluruh pelakunya. Tapi, fornis yang diterima para pelaku itu dianggap kayak nggak adil gitu bagi masyarakat yang mengetahui kasus tersebut kalian tahu fonisnya paling lama itu 7 tahun untuk tiga pelaku dan satunya 20 tahun penjara dengan alasan mereka masih pada di bawah umur nih kalau kalian tahu si Niano ini umurnya 18 tahun tapi dia tetap dihukum 20 tahun huh, kalau gue ya jadi hakim ya gue langsung aja langsung Terus yang namanya Joe Ogura itu masih 17 tahun. Yang pertama Watanabe Yasushi juga sama 17 tahun. Dan Minato yang tadi tuh rumahnya buat tempat penyiksaan itu masih 16 tahun. Astagfirullah. Gue udah gak bisa berkata-kata ya bahwa ini emosi aja gitu kalau baca nih cerita. Akhirnya Junko Furuta dimakamkan pada tanggal 2 April tahun 1989. Udah nggak kebayang itu bentukannya kayak gimana ya. Udah dari Januari meninggal, baru ketemu Maret, posisinya udah terbakar hidup-hidup waktu itu. Terus udah banyak luka yang membusuk, udah jadi mayat yang membusuk, tapi juga di semen. Nggak kebayang itu gimana perasaan orang tuanya. Cuman anehnya maksudnya gimana ya? 44 hari loh nggak masuk sekolah, nggak pulang. Orang tuanya si Minato, siapa tadi? Niano, Minato. Itu tuh pokoknya yang di rumahnya tuh si Minato. Itu juga nggak ya Allah lapor polisi kayak gitu, pura-pura gitu kayak kayak pura-pura nggak -pura tahu siapa yang lapor polisi kan bisa. Ih, nggak punya hati nurani banget sih. Kita akan coba masuk ke analisa psikologi. Kalau misalnya Furuta ini masih bertahan. Ini kasusnya hampir mirip sama ceritanya Lisa McVeigh yang pernah aku bawain. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton nanti videonya yang ini. Jadi kalau Lisa McVeigh ini kan bisa dibilang berhasil survive dan dilepaskan oleh penculik dan pemerkosannya itu. Dan karena Furuta ini udah parah banget siksaannya, ya nggak mungkin juga sih dia bisa bertahan. Mengutip dari Healthy Place, korban pemerkosaan itu akan mengalami dampak psikologis, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dari hubungan seksual yang dipaksa dengan kekerasan. Salah satu dampak psikologi yang paling sering dialami oleh korban pemerkosaan adalah menyalahkan diri sendiri. Mungkin di sini, kalau misalnya uh, Furuta bisa bertahan, mungkin dia akan berpikir dia menyesal sekali karena dia ikut sama simiano kalau misalnya dia kayak ya udah biarin gue pulang sendiri gitu itu sebenarnya belum tentu juga dia sampai dibawa sama simiano biasanya dampak psikologi menyalahkan diri sendiri ini tuh akan memperlambat dan menghentikan proses penyembuhan pasca traumanya ini terjadi banyak di kasus-kasus pemerkosaan dampak emosional dan psikologi yang lainnya yang biasa muncul itu meliputi gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder termasuk kilas balik tentang gimana dia diperkosa, di mana dia dianiaya, disiksa, kemudian dia akan sering mengalami mimpi buruk, kecemasan parah sampai pikiran nggak terkendali. Yang kedua udah pasti depresi, termasuk dengan kesedihan yang sangat berkepanjangan, perasaan putus asa, tangisan yang nggak bisa berhenti terus menerus, dan yang pasti juga nggak bisa dijelasin dengan kata-kata penurunan ataupun kenaikan berat badan kehilangan banyak energi atau minat terhadap aktivitas yang biasanya dia lakukan sebelum dia mengalami pemerkosaan kemudian ada gangguan kepribadian ambang kayak perilaku impulsif gitu terus juga dia akan secara sadar nggak sadar melakukan banyak sekali perilaku yang berbahaya untuk dirinya sendiri dia juga akan melakukan reaksi yang sangat emosional dan intens serta tidak terkontrol. Ada juga disosiasi, di mana dia akan sulit untuk berkomunikasi atau berinteraksi sama orang lain. Itu termasuk ke dalam kepribadian ambang. Kemudian gangguan tidur, di mana setiap hari bisa saja dia mengalami insomnia berkepanjangan. Ada gangguan makan juga, ketidakpercayaan sama orang lain, trust issue lah ya, khususnya ke laki-laki dia akan terus merasa gelisah dalam situasi sosial yang harusnya sehari-hari itu normal. Kemudian perasaan amarah karena ketidakberdayaan dirinya, kayak dia ngerasa pelaku pelakunya ini sudah merampas kendali atas dirinya. Bisa dibilang hampir mirip sama menyalahkan diri sendiri itu guys. Kalau dari sisi pelakunya yang udah jelas itu psikopat abis, kita akan coba analisis juga sisi psikologinya. Biasanya para pelaku pelecehan seksual atau pemerkosaan yang pertama itu punya kepribadian narsistik. Kalian perlu banget nonton di bagian ini karena kalian akan tahu ciri-ciri dari orang-orang yang bisa aja itu tuh sebenarnya berbahaya tapi kalian nggak tahu. Orang yang memiliki sifat narsistik ini dia tuh nggak peduli apakah kamu suka atau nggak sama dia karena dia tetap ngerasa kalau dirinya ini kuat. Dan si Miano ini nih, Si teman sekolahnya dia ngerasa kuat karena dia punya backingan yakuza, jadi dia ngerasa kayak gue bebas melakukan apapun dan menganggap korban itu pantas mendapatkannya. Kemudian memiliki sifat eksploitatif dan manipulatif, pelaku ini nggak akan ngerasa bersalah dengan apa yang udah dilakukannya. Jika ada peluang, dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menjebak atau menjerat korban, dan biasanya. Si pelaku ini juga akan memiliki tipu daya muslihat yang sangat kuat. Kemudian dia juga akan melakukan pembenaran atas apa yang udah dilakukannya. Kalian sadar nggak sih, salah satu pelaku yang tadi ditangkap itu kan posisinya ditangkap karena kasus pemerkosaan juga. Jadi mereka setelah melakukan itu kepada Furuta masih melakukan hal yang sama ke wanita-wanita lain karena mereka nggak ngerasa kayak hal itu tuh salah gitu jadi mereka masih melakukan hal tersebut dengan memiliki tadi tuh bakingan si Yakuza itu jadi mereka akan merasa korban-korban itu bisa menerima apa yang mereka lakukan kemudian yang terakhir biasanya pelaku ini cenderung misigonis dan menganggap perempuan itu sebagai objek jadi kecenderungan misigonis ini karena pelaku ini ngerasa kedua gender ini tidak setara dan hanya melihat perempuan sebagai objek aja. Contohnya, pelaku itu bisa aja malah menyalahkan kenapa lo keluar malam-malam. Terus ada juga ya pasti yang ngomong, kenapa nggak ngelawan aja, berarti sama-sama mau dong. Nah, biasanya nih, orang-orang yang suka ngomong kayak gini nih, mereka mempunyai potensi untuk melakukan pemerkosaan di kemudian hari. Makanya lo hati-hati deh, pancing aja tuh sama obrolan kayak gini, apa jawabannya mereka udah 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 selesai udah selesai udah ah nggak kuat lagi gue lanjutinnya karena ya udah selesai juga sih ini adalah salah satu kasus memilukan yang menurut gue pernah dibahas di sini di channel ini karena ya allah penganiayaannya tuh bener-bener bener bahasanya kayak di neraka ya emang kayak begitu banget ya allah capek banget gue ceritain ini nguras tenaga nguras emosi ini emang uh, mungkin di luar sana masih banyak kasus-kasus yang lebih parah daripada ini. tapi karena gue membaca cerita artikelnya, beritanya, melihat dokumentasinya juga, uh, ini udah luar biasa parah sih. gue nggak pernah melihat ataupun mendengar pemerkosaan, penculikan, penganiayaan separah ini bahkan sampai 44 hari buat kalian siapapun dan dimanapun khususnya perempuan ya enggak perempuan juga sih karena laki-laki pun bisa aja jadi korban pelecehan seksual ataupun pemerkosaan jadi aku mohon banget kalau misalnya kalian pernah ngerasa dapat perlakuan gak enak tolong banget kuatin mental kalian dan niat kalian untuk speak up karena mereka yang berani menyentuh tubuh kalian tanpa izin itu perlu diadili seadil-adilnya Apapun dan sekecil apapun hukumannya, mereka tetap harus diadilin. Please, kalian harus benar-benar ngumpulin kekuatan kalian. Sayangin diri kalian. Kalau misal kalian pernah ngerasa jadi korban, jangan sampai diem aja. Mungkin itu emang berat. Aku pun pernah menjadi uh, korban pelecehan seksual. Dan aku berusaha untuk nuntut orang itu. Ya, aku udah pernah bahas ini juga sih di video sebelumnya. Jadi, emang kalau misalnya kita mau speak up, sudah dipastikan akan banyak orang yang support sama kita. Jadi, jangan sampai kalian ngerasa sendirian ataupun takut, oke. Okay? Karena semua orang itu di pihak kalian, kalau kalian perlu untuk membagikan video ini, kalian langsung aja klik tombol share di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan tombol subscribe, dan nyalain juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, ide cerita, ataupun hal-hal yang mau diceritain di channel ini, bisa langsung komen di kolom komentar ataupun DM aja ke official Instagram kita di @kenamental. Jangan lupa di-follow juga ya. Aku berharap aku berdoa semoga kalian dimanapun berada selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Khususnya ini lagi bulan Ramadan juga, Insya Allah nggak ada setan-setan yang berkeliaran sampai ngebisikin orang untuk melakukan hal-hal keji kayak gitu ya. Pokoknya stay safe dimanapun kalian berada ya, guys. Oke, segitu aja video yang kali ini. Mungkin panjang banget. Gue nggak bakal tahu ini bakal sepanjang apa durasinya. Tapi thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan gue Fani, see you in another video. Bye-bye.